Congratulations to you. I mean, you are one of the youngest musicians ever to be nominated for a Grammy Award. That's a huge accomplishment. You're only 12 years old. Next, he was born in Indonesia with the magic of music running through his veins. Today, he's 12 years old and a double Grammy nominee. Playing Eddie Harris's Freedom Jazz Dance, please welcome Joey Alexander. Nah, udah sampai di ICAN Studio atau ICAN Studio. Kita akhirnya hari ini kita mau workshop, jam session, ngobrol-ngobrol, ngumpul-ngumpul dengan para musisi jazz. Dan juga ada agenda spesial hari ini, yaitu kita juga mau ngomongin tentang Joey Alexander. Selamat berjumpa buat Joey Alexander. Dan mungkin akan Skype bareng dia. Yuk kita lihat. Selamat pagi. Hehehe. Om Benny gimana kabar Om? Baik. Sehat-sehat alhamdulillah Om. Luar biasa Om Benny. Gak mungkin juga. Jazz tuh bukan dari Europe. Bukan UK gitu. Sorry. Sorry mau ngomong apa juga bukan jazz bukan dari Europe. Jazz itu dari Amerika. Selesai. Mana udah? Saya ada Bapak Adit Indra Ajis. How are you Bapak? Bagaimana suara saya? Selamat pagi. Rame sekali. Teman-teman di sini share aja. Apa sih perasaannya waktu tahu Joey ini? Waktu gue main di Bali, mungkin 5-6 tahun lalu ya, kan kebetulan bokapnya Joey itu temen gue, Denny. Murid gitar kan dulu. Dia datang, terus kebetulan guru-gurunya dia yang dulu, kayak Bonnie, Koko, Eric gitu ya. Suka ngejam, ngumpul kalau pas aku main di Rioshi itu datang. Terus Denny bilang, nih anak gue belajar klasik nih di Farabi Bali. Oh iya, ya kenalin. Udah, terus ikut nge-jam bisa gak ikut nge-jam? Waktu itu gue main Cantaloupe, dia ikutan main Cantaloupe. Terus gue bilang, ini gue aja gak apa-apa ya. Gue bilang sama babenya, ini kayak anak gak di klasik men. Gue sarjana klasik, sarjana jazz, tapi ini gak di situ men. Masa sih anak gue, anak segini masa bisa main jazz? Percaya deh. Ini soalnya intuisinya gila anak ini. Terus yang gila itu orang tuanya, masa sini menurut lo gini, lo pindahnya ke Jakarta, gue pegang seminggu 3 kali, 4 kali, 5 kali, setiap hari les nggak apa-apa, gue pegang. Saya tuh sebetulnya jujur aja, nggak ada kata lainnya bangga itu. Nah, ini Indonesia lagi sedang dilanda segala macam masalah, tiba-tiba nama kita harum. Ada orang, ada anak kecil yang punya prestasi luar biasa di ajang Grammy Award. He's the youngest in Grammy history ya. Termuda loh dia loh. Gila ya nominasi Grammy, gue ngapain aja selama ini gitu ya. Maksudnya apa aja sih yang udah gue pikir gitu. Cuman gue selalu bilang ke teman-teman bahwa ya emang itu udah Tuhan udah menentukan jalannya Joey kayak gitu. Gue yakin, gue pribadi sih yakin kalau gue yang ada di situ, wah belagunya bukan main sih. Nggak mungkin lu pernah kasih kata-kata apa makanya gak kasih tahu soalnya gitu. Lu tau, anak ini sombong, gue dikasih dia belagu gitu. Saya melihat kok gila ya, maksudnya untuk jalan 2 tahun ini perkembangan itu bisa gila banget. Dan saya benar kata Rio, dan istilahnya itu kalau dari history of jazz itu dari umur apa dari tahun ya 1910 sampai sekarang tuh dia udah istilahnya itu udah babat habis semua gitu deh, semua history. Joey kedengeran gak Joey? Oke. Pokoknya Oma doain kamu naik terus sukses ya. Dan jangan pernah thank berhenti, you. Jangan pernah berhenti. Kaleri ada patut terakhir kapan aja sama Karinda. Iya. Salah gue sih. Pertama mana ya?
Kita sebenarnya normal-normal aja sih waktu pertama kali kita lihat Joey, yang dia punya apa ya, something special gitu. Ya kita cuman support aja sih, yang penting kita berarti dijadiin juara, ada jadi cover gitu. Karena teman-teman media lain pada iri, kok itu susah banget sih interview sama Joey, sama Rolling Stone yang dapat gitu. Jadi thank you atas pertanyaannya. Nangis loh selang nonton itu. Iya. Apalagi pas denger dramanya Erik Harun. Yang Erik Harun about you. I saw Erik Harun about you. Kenapa loh? Dia bilang ke Erik Harun. You want drama? Yeah. I saw Erik Harun about you. Nih, gimana sih, aku mau nanya ya. Kalau di sana tuh gimana sih mereka menerima kamu, kan kamu dari Indonesia nih. Terus gimana mereka menerima kamu, langsung gitu, bisa langsung baik-baik aja atau gimana sih? Apa kamu perlu membuktikan dulu atau gimana, cuy? Coba. Oh iya, pasti tetap istilah harus tetap putih. Pengennya bikin ikutin ya, harus speak up ya. Harus membuktikan. Ya, jadi memang buat Joey memang gak gampang. Harus pembuktian. Pertama kita kan orang Asia, ya. Santan mereka juga melihat sebelah mata gitu. Ya, terus pertama dibayangkan terus bentuk umur, Joey juga umur, jadi benar-benar harus pembuktian, jadi kayak seperti promotor gitu. Itu mereka mau lihat langsung apa kemampuan Joey bermain gitu, dan persaingannya juga kan di sini luar biasa. Begitu banyak musisi. Winter itu sayang banget ya sama Joey, luar biasa banget perhatiannya. Jadi dan dia juga mentornya Joey juga sekarang, jadi kalau dia kan dia duit sama papanya. Jadi tapi di luar itu Winter itu Joey, gitu. Aku cuma mau bilang makasih banyak buat Joey, buat Mbak Farah, buat Mas Denny, terus bawa harum nama kita semua. Karena maksudnya dengan apa yang kalian lakukan di sana, dengan Joey lakukan itu, kita semua affected, kita semua kena pengaruhnya. Jadi kita semua doain Joey di sana, doain keluarga, doain juga kelancaran semua, sehat-sehat, amin. 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 Kita saling ini ya, saling mendukung. Siap, siap Mbak Farah. Iya. Yeah. Iya, yeah, tadi udah lihat semua kan betapa masih kayak biasa Joey Alexander, nggak sama sekali nggak ada perubahan sejak dia main di Grammy. Itu macam tuh hal yang gede banget, padahal Joey itu memang banyak banget apa namanya yang mendukung dia gitu, dari awal dia dari Bali terus pindah ke Jakarta dan sampai akhirnya bisa ke Amerika, ke New York, dan dari situ udah benar-benar unstoppable. Juga salut banget buat Mbak Farah dan Mas Denny yang bagi orang tuanya Joey benar-benar luar biasa deh pokoknya. So, thank you banget buat Joey Alexander, udah ngebuka jalan buat kita semua. Sekarang gue bisa bangga banget kalau datang ke komunitas jazz di New York. Lu dari mana? Gue dari Indonesia, man. Oke, sekarang agenda gue selanjutnya, gue mau lanjut lagi, masih banyak acara. So, nanti gue akan sering-sering vlogging lagi deh, tapi emang akhir-akhir ini lagi agak jarang nge-vlog. Gue lagi nyiapin buku, bukunya akan keluar tahun ini pokoknya, tahun ini, oke? Okay? Nanti pasti bakal dikabarin. Thank you guys for watching, sampai ketemu lagi ya.